What's up everybody, welcome back to the channel This is Randy Emperor, kembali lagi bersama saya dalam channel kesayangan kita dalam game Supermarket Simulator. Bagi yang baru bergabung, baru subscribe, terima kasih, selamat datang, semoga betah di sini. Jangan lupa untuk di like, nyalain notifikasi loncengnya biar saya makin semangat lagi untuk bikin kontennya. Buat yang sudah subscribe sebelumnya, selamat datang kembali. Jangan lupa untuk kasih like, karena like dari kalian sangat berarti untuk nyawa dari channel ini teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian yang masih mau memincit tombol like-nya ya. Alright, ternyata game ini grindingnya super parah teman-teman ya. Jadi bukan cuma duit yang di grinding, tapi juga level teman-teman ya, karena level itu penting sekali ya. Dan kita ini tagihannya banyak banget, tapi duit kita udah lumayan banyak. Udah grinding sampai level 15 sekarang, dan kita bisa perbesar teman-teman ya, 1300 untuk section 4. Dan gue udah pakai kasir ya teman. Gerak kasir ini sangat lambat ya, jadi kemungkinan besar gue pengen nambah kasir satu lagi. Jadi gue bakal kita bikin section 4. Sebenarnya udah bisa section 5 ya. License-nya juga kita tambah, mungkin tambah bir, tapi itu level 30. Salah ya. Untuk dari level 6 saya belum ada nambahin teman-teman ya. Jadi kita tambahin dulu spaghetti ya. Kita tambahin pelan-pelan dulu ya. Karena ini makin gila lagi teman-teman ya. Kita tambahin rak-rak dulu. Rak-rak storage. Saya beli storage di sebelah teman-teman. Saya pikir bisa auto restock itu, tapi ternyata kayaknya enggak deh teman-teman ya. Kita beli shelf dulu. Satu. Terus kita beli checkout counter satu. Port light-nya dua. Bridge B satu kayaknya teman-teman ya. Kita beli masing-masing satu deh. Totalnya 1681 dan gua nggak bisa beli sekarang ya. Kita harus balik dulu teman-teman. Jadi gue udah grinding lumayan ya. Udah nggak ada yang not found, product for expensive-nya nggak ada, purchase-nya nggak ada, supply cost-nya bla 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 ya. Kita start next day ya. Alright, ini hari udah dimulai, kita langsung belanja aja. Kita check out. Kita tinggal 3520. Oke, ini ada freezer. Freezer tuh mungkin saya tempatkan di sini dulu ya. Kayaknya kebalik. Enggak, ini yang lebih kebalik. Ternyata benar tadi teman-teman ya. Tempatkan di sini dulu freezer ini. Terus ini ada freezer yang kedua yang lebih besar ukurannya. Kita taruh di sini aja deh teman-teman ya. Nah, ini freezer kedua. Untuk penataan saya masih agak bingung teman-teman ya, natanya ya. Penataannya nanti kita coba sambil lihat-lihat juga. Ini ada mesin kasir kedua. Mesin kasir kedua kita taruh di ini ya. Biar pelayanannya makin gokil ya teman-teman ya. Terus ini ada rak baru ya. Mana rak barunya, kita akan taruh di sini. Kurang raknya teman-teman, kurang raknya, kita tambah shelf lagi, kita beli. Untuk raknya nyangkut gue. Kita templok di sini teman-teman ya. Supermarket kita udah makin keren nih. Oke, sementara gini dulu. Kita tambahin lampu karena ini pasti akan jadi. Gue suka banget nyangkut di situ, aneh banget deh. Tambahin lampu di sini. Kita tambahin lampu juga di sekitar sini. Ya biar terang ya yang belanjanya. Juga ini ada tepung, ini udah habis pasta ya. Pasta kita udah habis kemarin. Kita restock dulu. Baik, udah habis. Sambil kita buka kali tokonya teman-teman ya. Ini kopi. Ini pasti sebenarnya ini akan lebih ribet lagi teman-teman ya, karena ini makin gede ya. Oh, kalau kita belum bikin open waktunya tidak jalan teman-teman ya. Ini sementara saya taruh di sini barang-barangnya teman-teman, karena gak ada guna ditaruh di sebelah ya, malah bikin gue capek ya untuk bolak-balik ke sebelah. Ini gue taruh di sini. Oke, ini untuk penataan ini. Freezer. Susu ini bisa taruh di sini kan? Fridge. Oh, susu sekarang bisa taruh di sini. Alright, lebih rapi ya. Susu.
Sementara gini dulu ya teman-teman. Nanti kita geser-geser ya. Ini kita produk minuman. Kita susun dulu di sini. Gua pasti ada produk baru lagi teman-teman, pasti ada ya. Ini susu udah habis, satu kotak susu. Ini ada telur, telur di sini aja nggak apa-apa. Terus kita tambahin dulu, kita beli dulu produk-produk lain teman-teman ya. Yang baru-baru nih, pasti banyak yang baru nih. Apa nih yang baru? Ada peanut butter kita pesan 2, flour 2, olive oil 2, pasta spaghetti 2, rice basmati 2, garam 2. Udah max ya. Kita beli dulu. Biar pelan-pelan asar ke jalan-jalan teman-teman ya. Ada olive oil di sini. Right, olive oil. Kita susun dulu nanti baru kita ini teman-teman. Jadi rak ini 2 punya olive oil. Ini rice basmati. Ini makanan India nih ya. Beras basmati. Mungkin kayak biryani kali ya. Ini spaghetti. Spaghetti juga kita kasih satu deret ya. Ada peanut butter. Peanut butter di sini. Alright. Ada peanut butter lagi. Ini selai kacang, teman-teman ya. Selai kacang. Ini game sih grindingnya gila. Aduh, spaghetti. Hello spaghetti. Ini belum dikasih harga teman-teman ya. Jadi diwaspada dulu ya. Gue gak tau nih apa ini. Parin Supreme. Ini olive oil yang tadi di sebelahnya. Taruh produknya. Parin Supreme. Alright, mari kita taruh harga dulu baru kita buka toko teman-teman ya. Olive oil ini modalnya 299, margin kita kalau kita bikin 5 2 dolar satunya. Saya rasa ini harga yang pas untuk ngambil 2 dolar. Ini kita bikin 6. Spaghetti yang anggap aja sekitar 4 tambah 2 6 juga. Parin Supreme 4 tambah 2 6 juga. Yang penting murah-murah aja ya. 3 tambah 2 5. Margin gua 2 dolar aja teman-teman. Ya kita open. Waktu sudah mulai berjalan. Ini stok-stok lama kita teman-teman ya. Kita penuhin dulu. Kopi oke, tepung oke, semua oke ya. Telur udah oke. Wah, yang kurang keju ya. Keju. Tambahin cheese dulu. Duit gue yang gue grinding payah-payah mulai tergerus teman-teman ya. Mulai tergerus. Mulai habis. Right. Taruh di sini aja dulu teman-teman. Taruh di situ. Mereka membeli produk-produk baru teman-teman ya. Beli produk-produk. Ini gue pasti akan pusing teman-teman ya, karena nginget barang yang tadi di bagian. Oke pak. 95. Udah lama nggak jadi kasir nih teman-teman ya. Udah lama banget gak jadi kasir teman-teman, karena udah pakai karyawan gue biarin, cuma kerjanya begitu lambat ya. Tit satu-satu gitu teman-teman ya. Silakan pak. Bah, kembalinya 88. Level 15 ya. Jadi di sini level penting selain uang teman-teman ya. Kalau uang sebenarnya kalau dibiarin aja sih nggak apa-apa dia. Tapi setiap kali ada orang tidak menemukan produk di tempat kita, maka XP-nya akan ngurang teman-teman ya. Akan berkurang dia. Jadi kita mesti pastiin juga barang-barangnya selalu ready stock, selalu ada. Jadi kita nggak pusing nantinya ya. Bentar teman-teman ya, saya masih ngecek dulu untuk di Discord ya. Tidak ada orang ya. Jadi saya langsung aja kembali lagi ke dalam permainan kita teman-teman ya. Karena di sini sudah mulai menipis, yaitu tepung flour 2 kita pesan dulu ya.
supaya nggak lupa gitu ya. Jadi gue sebelum dia menipis, nah kita udah mulai restock dulu ya, biar nggak lupa gitu. Taktik gue sih begitu teman-teman ya. Taktik gue sih begitu ya. Oke, okay. Udah mau bayar, silakan kak. Kita mah kerja cepet. Oke, okay, pas. Sekarang orang belanja di toko kita tuh banyak teman-teman ya. Kembali $2. Minyak juga kayaknya minyak boleh beli deh. Minyak oil ya. Oil kita mulai menipis soalnya. Oil. Di minyak nih, minyaknya less spilled namanya ya, bukan Bimoli, bukan. Oke, kopi masih aman, susu masih aman. Ini masih aman semua ya. Masih aman terkendali ya. Begitu mulai menipis, kita harus langsung cepat-cepat restock, teman-teman ya. Oke, dia tidak mau menunggu sepertinya. Dia tetap mau bayar di kasir ini. Kita oke, pas ya, Pak ya. Kayak bikin kasirnya kayak gini, teman-teman ya. Biar, atau kalian punya ide, teman-teman. Saya agak penempatan saya memang agak buruk, teman-teman ya. Jadi untuk menempatkan gini, menurut saya ini udah paling optimal. Kecuali ini kulkas masih berantakan ya. Oke, ini udah pas. Kita bisa buang kotaknya. Ini storage-nya teman-teman ya. Storage-nya ini lebih kayak cuma tempat naruh gitu dong. Apa gunanya? Lebih bagus begini, lebih cepet teman-teman ya. Lebih cepet, cat. Udah beres gitu ya. Oke, silakan Bu. $1, gas. Tuh, yang sebelum masih tatitut masih lama aja. Telur masih aman stoknya, keju aman, susu aman, spaghetti, olive oil mulai tergerus, sama yang Farin Supreme. Ini yang baru-baru ya teman-teman. Silakan bayar cash $68. Gue terkasih 60 tadi ya. Wah, kelebihan duitnya. Karena mau cepet-cepet rugi $2 teman-teman. Labayon salt. Dia mau labayon salt. Oh my god, jangan bilang kita harus udah manajemen ke license baru. Labayon salt itu ada di mana itu? Kacau. Pakai kartu Pak, siap. Kita nyalain lampu dulu ya teman-teman, udah mulai sore ya. Coba kita cek dulu stok-stok kita teman-teman ya. Telur masih ada, keju masih ada, olive oil masih ada. Kembali $10 Pak. Silakan Pak, saya sudah lama sekali tidak menjadi kasir. Silakan Pak, bisa pakai ke anggota saya ya, dia siap untuk mencheck out pesanan Anda. Oke, kita stok-stok dulu yang masih ada, kita simpen teman-teman ya. Toko kipi. Ada Kobe. Saya sambil buang-buang nih masalahnya nih. Oke, kembalinya $10. Pakai kartu Pak, boleh. $22. Ini tepung. Udah mulai rame ya stok-stok kita ya. Barang-barang kita sih udah gokil ya. Udah makin banyak. Mungkin gue tambah lagi untuk keesokan hari, kita tambah lagi produk baru teman-teman ya. Sambil kita restock. Ini udah mulai habis nih. Beras mati sama spaghetti cepet banget habisnya ya. Ngambil olive oil dia. Telur masih aman, air mineral masih aman. Masih aman, cheese juga kayaknya boleh ditambahin cheese. Oke, kembalinya $1. Silakan Bu. Boleh $1. Business is going good, teman-teman ya. Bisnisnya mantep nih. Dia mengantri ya, padahal dia datang duluan ya.
48. Dia tahu kalau abang ini duluan. Wow. $71, teman-teman. Mulai mantep. Oke, pas tepung pasta udah mulai habis. Belum itu kita ini dulu ya, tepung pasta sudah mulai habis. Sambil kita cek stop op 6 dulu teman-teman ya. Tepung pasta, susu boleh lah ya, susu. Ini kita tambahin masing-masing salt. Oh, ada salt, bener. Saya yang salah. Olive oil ada 10. Roti masih ada. Pasta udah saya pesen tadi. Kopi sudah mulai habis juga. Banyak nih Bu belanja, gokil. Ambil terus Bu, sikat, jangan sampai kelewatan Bu. Semuanya ambil. Beras mati habis. Sama yang Farina Supreme. Dia maunya dilayanin sama saya. Dia tahu pelayanan terbaik itu hanya Akyong ya. Boleh Bu, 59. Kita bayar tagihan dulu kali ya. Jangan lupa bayar tagihan setiap hari biar nggak sakit ya. Oke, udah. Ada produk not found. Tadi ada satu yang kelewatan sama saya ya. Jadi kita langsung sebelum kita buka supermarket kita. Kita mulai dulu dengan kita purchase barang ini. Karena dia cuma bisa mentok beli 10 ya. Lihat barang udah berserakan aja di sana. Olive oil. Olive oil. Ini apa nih? Beras mati. Basmati, sorry. Beras basmati. Spaghetti. Spaghetti elos. Gue baru tau. Salah taruh gue. Kok bisa ditaruh lagi? Mantep, guys. Bisa ditaruh lagi, gue baru tahu. Karena gue selama ini gak pernah salah taruh, teman-teman ya. Selalu on point, selalu tepat. Jadinya ya begitulah. Basmati ya. Gokil, basmati ini laku banget. Banyak orang India kayaknya nih ya. Jangan-jangan mereka orang India tapi pura-pura pakai skinnya skin bule kayaknya mungkin ya. Oke, olive oil lagi. Olive oil aman. Labaik salt. Oke, garam ya. Itu ingat saya belum taruh harganya ya teman-teman ya. Laba lain salt ya. Oke, ada barang yang kurang teman-teman. Tepung yang satu lagi itu belum. Nah ini. Tepung ini belum. Tepung ini belum, tepung ini. Oke, habis slotnya. Udah penuh. Udah penuh juga. Gua rasa kita udah boleh nambahin satu rak lagi maybe teman-teman ya. Taruh sini dulu ya. Kita tambahin satu. Kita harus beli roti juga sebentar. Kita restock dulu semuanya roti. Terus sugar powder ya, kita beli dulu. Susu ya. Susu. Mantap. Kita buang kotaknya. Susu masih bisa masuk lagi. Oke. Ini roti. Stok dulu roti-roti kita. Roti lagi. Kita simpan dulu di sini, teman-teman. Nah ini belum kita taruh harga teman-teman ya. Belinya 0,75, kita jual $2 aja ya. Oke, kita beli rak satu lagi. Kita expand satu kali lagi teman-teman ya. Kita beli rak satu, dua lagi. Oke. Terus kita beli dulu.
400. Rak ini kita akan pajang di bentar. Kita geser, kita taruh di pojok sini. Kulkasnya kita geser dulu ya. Kulkas kita taruh sini dulu teman-teman ya. Right. Kita samain garisnya. Oke, udah. Kita pindah section berikutnya, kita buka lagi. Kita masuk ke manajemen, kita license lagi dengan orange juice, cola soda, bla bla bla. Ya. Udah tambah lagi nih stok-stok kita. Gue maunya perlahan-lahan teman-teman, karena ini kacau nih pasti nih, kaciu. Dua. Wah ini semuanya minuman sih, milk six pack, soda. Yang belum soda ya. Ini parah nih. Coca-Cola, taruhnya di mana? Fridge. Wah dia udah makan satu section sendiri, celaka saya. Bio juice. Oke. Cola. Masa ya gue harus beli satu kulkas lagi sih. Bentar, masih ada satu slot kosong. Oke ada. Ada slot-slot kosong ya. Ini bio juice. Taruh di sini dulu. Ini ada Zeps soda. Taruh di sini. Ini Zeps soda juga. Ini semua belum kita kasih harga. Oke, mending ini. Aduh, this box doesn't match the size. Saya pikir-pikir dulu ya. Bio juice lagi. Banyak benar gua beli bio juice. Apa ini? Penuh. Gak penuh. Kita beli kulkas satu lagi mau nggak mau teman-teman. Kita beli soda ini juga. Kulkas yang besar ini harganya 375, beda dikit sih tapi dapat 2 ya. Apa-apa kita beli aja. Sebentar, saya pikirkan dulu tempatnya. Kita geser. Oke, sebentar teman-teman ya, saya pikir-pikir dulu ya. Gak bisa ini percuma kita geser, karena kalau gua taruh kulkas di sini terjadi adalah ini tombol close opennya tertutup ya. Tambahin kulkas kecil satu lagi sih oke sih. Nah. Oke, duit gua tinggal 1841. Kulkas yang gede, kulkas yang kecil. Oh ini shelf. Shelf teman-teman. Oh, pola ya. Cola. Cola Turco. Gila semuanya full sama cola. Harga ini harga 2,5, kita jual 2 dolar aja. Jungle juice juga 2 dolar. Juga 2 dolar.
ke 2 dolar biar enggak pusing kepala ya. 375 main anggap aja nih 4 6 6 dolar. Cuman semua ya. Kita open dulu deh. Kita open dulu deh teman-teman. Mulai banyak nih barang-barangnya nih, mulai pusing nih. Kopi kita mulai habis nih, kopi. Kopi, 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 kopi. Kopi dan teh kita mulai habis. Oke. Silakan selamat berbelanja. Oke, taruh di sini dulu teman-teman. Kopi. Susun dulu kopi-kopian kita. Produk-produknya semoga nggak ada yang kemis sama gue teman-teman, karena gue kelemahan gue di memori memang sekarang ya, memori gue sangat amatlah sulit. Oke, dia mau bayar. Oke, 5 dolar. Terima kasih. Kulkas ini gue taruh di mana bagusnya ya? Sementara di sini kan. Oke, mantap. Wih, orang udah pada ngantri, kenapa nggak ngantri di sono sih? Waduh, 80 dolar. Pakai kartu. Pakai kartu lebih enak, teman-teman. Bisa silap saat kembaliin duit soalnya nih kalau cash nih. Cola, cola. Ini satu kulkas gue dedikasikan untuk cola anjay. Siapa doyan minum cola di sini teman-teman? Bio juice. Nah, ini bio juice-nya beda. Ini bio juice-nya beda, guys. 2 dolar aja. Beda, guys. Ini bio juice-nya yang apel. Ini bio juice-nya yang jeruk. I see, ada dua jenis ya. Ya banyak banget borong telur. Ini banyak memborong teh. 34. Oke, kembali as. Taking money back. Oh, oke, salah. Hampir gua rugi, guys. 37 dolar. Gue banyak berkurang ya gara-gara tadi ibu-ibu gokil tadi ya. Dia beli teh banyak banget dah. Kopi. Susu masih full tank aja. Kembali 1 dolar. Wih, banyak belanjanya nih, Bos. Mantap, Bos. 47. Flour gue yang biasa udah mulai habis. Tepung yang ini habis. Oke, juga habis. Keju gue habis, guys. Marah dia tadi. Gak bisa cari keju katanya. $62.
Kalau dirupain 1 juta tuh sekali belanja tuh. Ini juga habis komcis. Telur sekalian deh. Kali 11. Ini fridge loh padahal. Aneh. Telur gua habis, bro. Diborong habis telur. Ini fridge-nya buat apa, anjay? Es krim ya? Susu gua juga udah mulai habis nih. Bentar nyalain lampu. Kali $17. Kali $1. Pakai kartu boleh, Pak. Ih, borong banyak nih ibu-ibu nih. Pas ya. Kita cek-cek dulu apa-apa yang kurang nih. Coffee restock lagi. Coki Pik. Udah mulai lambat nih penjualan gue yang produk-produk core awal-awal gue ya. Produk core gue udah mulai agak kurang nih. Malah sekarang banyak produk baru nih. Tisu aman. Roti juga aman. Lalu kita cek bagian air mineral juga udah mulai kosong. Air mineral sama susu. Air mineral. Air mineral susu. Air mineral. Air mineral. Ya ya Pak, sabar Pak ya. 38 dolar. 24 dolar. Tancap gas, sikat, sekut. Susu, susu. Susu. Ini susu lagi. Ini kulkas susu deh sebelah sini. Nah, susu sampai full. Air mineral, AC aman. Jus jeruk. Minyak, minyak sama pasta. Pasta, minyak. Udah jam 9, gak bisa kita tambah lagi guys ya. Gokil guys, udah mulai sakit kepala guys. Udah makin banyak aja guys barang-barang kita teman-teman ya. Ini kalau kita upgrade lagi ke license-nya ada nambah lagi, gue bisa sampai level 16 soalnya nih, gue udah level 16 sekarang. Udah nambah cake ya. Wah, gokil sih ini game. Barang kita udah banyak banget nih. Oke, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman jumpa kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang masih mau nonton sampai saat ini. Thank you so much. Kalau kalian punya saran-saran silakan ditulis di komen di bawah, pasti saya baca teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa lagi. Dadah!